Nupo ganteng bro. Oke. Ini sudah di apa? Sudah di chat sekarang ya. Jadi pas pengiriman penyok bro ya. Pas pengiriman penyok. Jadi kita perbaikin aja ya. Oke, lehernya stainless 26, inletnya 32 ya. Belakangnya sudah dicat hitam, di mana tadi belum dicat hitam, bro. Sudah dicat, cuma karena tadi banyak baret-baret di pengiriman, mungkin lempar sono, banting sini ya. Jadi nggak usah salahin siapapun, yang jelas ya gua siap buat disalahin dan gua siap buat memperbaiki, bro. Asal lu datang aja ya, jangan ngomel-ngomel cuma di komentar atau di media sosial. Awas don, pala lu don, jelek-jelekin don, topi lu don. Nah, kayak gini, bro. Lu senang, lu puas, silakan ceritakan ke orang-orang. Kalau lu ada masalah apapun ya, datang aja ke sini ya, bro ya. Gua buka setiap hari, tidak mengurangi rasa hormat gua, rasa sayang gua kepada lu orang atau kepada kalian. Oke, bro. Udah ada logonya, tadi enggak ada logonya karena logonya dicopot dulu tadi, bro, dipotok semua dulu ya karena catnya banyakan baret, banyakan di pengiriman ya, bro. Dan gak mungkin gua kirim barang gak bagus atau gak perfect ya. Untuk hasil suara kita sama-sama simak aja, bro. Aduh, standar 1 kali, bro ya. Standar 1 gak, bro? Masih gak bisa. Kesini kali, bro. Masih gak bisa. Masih gak bisa. Ini gimana ini? Gimana ini? Ih, keren. Sama yang punyanya mah bisa, bro. Oke, okay. Jadi beda ya, beda tangan, beda emang beda, bro ya. Motor dia gua juga nggak tahu, bro ya, kayak gimana yang hidupinnya. Yang jelas ini nggak digojrek, ada starternya, bro ya. Ini bahayanya matic, bro ya, kalau digeber ya bannya muter, bro. Karena ini giginya masuk terus kalau matic ya, nggak ada pre-nya, nggak ada netralnya. Suaranya adem gerung, bro ya. Nggak ngeblar. Adem banget. Yang punya juga cocok. Gimana dengan kalian? Cocok nggak? Kalau nggak cocok ya cocok-cocokin aja. Apa perlu gua yang nyocokin? Oke, itulah hasilnya untuk Mio dan alhamdulillah ini sudah direvisi baklik, bro ya, dan ini udah keren banget ya. Catnya udah nggak ada penyok lagi ya, tadi ada penyok ya, jadi alhamdulillah sekarang nggak ada penyoknya lagi, udah hilang semua dan sirna semua. Mudah-mudahan ya kesalahan gua bisa dimaklumi, baik kesalahan dari ucapan atau kesalahan dari pelayanan ya, ataupun kesalahan dari baik yang gua rasa ataupun yang tidak gua rasa, bro ya. Sama-sama manusia, tidak luput dari dosa, dan mudah-mudahan gua selalu amanah ya. Jadi walaupun ada komplainan atau gimana, insya Allah, bro, kita tanggepin ya, kita tanganin, asal kalian sudi buat mengeluangkan waktu datang ke sini ya, sehingga kita bisa kerja lebih maksimal lagi. Oke, buat kalian para netizen atau para haters gua, para yang sudah membuli gua, silakan, bro ya, berpendapat, karena justru gua bersyukur banget dengan adanya komplainan seperti ini, gua bisa lebih ada perbaikan dari guanya gitu, bro ya. Jadi bukan gua ngerespon dengan keburukan, dengan hinaan juga, bro ya. Tapi setidaknya gua juga ingin lebih baik lagi ya, seperti yang lain-lain ingin lebih baik lagi, apalagi berhubungan dengan kalian ya. Gua juga mau lebih baik. Makasih, Om. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Mudah-mudahan kebaikan, kesehatan untuk kita bersama. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.